Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Hawin Marda. Nah, pada video kali ini melanjutkan part sebelumnya, yaitu perjalanan saya naik HM069 Black Beast dari Bojonegoro sampai ke Jakarta. Nah, yang spesial dari armada ini yaitu unit ini adalah unit langkanya PO Haryanto dengan bodi Jetbus 3 SHD, yang mana PO Haryanto itu mayoritas pakai bodi MHD atau HDD. Supaya lebih lengkapnya kalian tonton dulu deh di part satunya, di situ dijelaskan tentang bodi eksterior dan interiornya. Untuk linknya ada di pojok kanan video atau di deskripsi. Di situ dijelaskan bagaimana cara pembelian tiketnya dan rute dari Bojonegoro sampai ke Kudus. Nah, untuk di part 2 kali ini kita lanjutkan dari Kudus sampai nanti finish di Jakarta. Selamat menyaksikan. Terbalik, waduh di DCI. Wes. Pen. Terbalik ya? Si. Delok si. Yo puter. Ini sekarang jam 6:30, kita tiba di SPBU Wonoketingal daerah Kudus setelah tadi terminal Jati Kudus. Nah, ini kita nyolar dulu teman-teman. Sampai full. Ini ada HM050. Ini startnya Bojonegoro juga. Iya, Bojonegoro ya kalau nggak salah. Terus ini unit kita, cakep banget kalau malam teman-teman. Headlampnya sudah di custom, lalu fog lampnya juga custom, lampu kolong Blue S dan strobo atas Wave 2, dan bawah itu ada running text dan nomor lambungnya. Ada strobo lagi 8 baris, itu bisa running text juga teman-teman. Cakep banget ini Black Beast. Dan untuk di belakangnya sendiri, ini ada variasi wajib, yaitu tel RGB 6 baris, bisa running text juga. Wah, ini cakep ini, tuh bisa running text ya. Di bannya itu ada lampu kolong warna merah tadi ya. Lampu kolongnya Blue S. Kalau Blue S ini terang banget kalau di malam hari, kalau itu kan hijau.
jam 9 ini kita tiba di rumah makan Menara Kudus Gringsing. Waktunya untuk servis makan. Nah, ini unit kita parkir yang paling kiri. Di situ baru ada unit-unit yang lainnya. Ini kita nunggu penumpang pada turun, baru saya naik bis lagi buat ngambil tiketnya, teman-teman. Nah, berikut tampilan bisnya kalau malam, teman-teman. Kayak gini ya. Senyap banget unitnya. Nah, ini saya habis ngambil tiket. Sekarang tinggal nukerin menunya, ngambil soto. Ini yang di tengah ini. Kalau yang di kanan sana ada nasi rames, di situ ada nasi goreng. Kita ngambil soto ini yuk. Ini dia makanan kita kali ini, soto teman-teman, dan ada teh hangat. Ini tiketnya sudah disobek ini. Tadi ada kerupuk, cuman saya nggak ngambil kerupuk. Ini tehnya boleh ngambil lagi. Nah, sudah disiapkan tisunya juga. Sambil ngeliat unitnya, kita makan dulu yuk. Ayo, sekarang kita dengarkan perbedaannya Mercy dengan Hino, suaranya. Ini Hino. Kalau yang Hino cenderung lebih kasar ya, ketimbang Mercy, agak halus suaranya kalau Mercy.
Ini saya sudah tiba di Bekasi Barat ya. Sebenarnya mau turun di Bekasi Timur sana, cuman bisnya itu nggak keluar Bekasi Timur, teman-teman. Jadi kita turun di Bekasi Barat. Sekarang jam 2 ya. Gokil. Bisnya nyampe jam 2 loh di Bekasi. Perkiraan nyampe di Poris berarti jam 3, jam 4 lah finish di Poris itu. Cepet banget Black Bis, gila. Recommended buat kalian, terutama kalau mau ke Poris. Ini kalau ngejar waktu, cocok banget naik PO Haryanto HM069 ini. Oke, saya ucapkan terima kasih dulu buat kalian nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel agar lebih berkembang. Saya ucapkan terima kasih. Saya Hawim Adatila, umur undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.